Selain burung, ada pula hewan-hewan lain yang dapat terbang. Dari kelompok ikan, terdapat ikan terbang yang mampu melompat keluar air dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan ini dapat melompat ke udara hingga mencapai 10 meter. Hewan malam seperti kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Pada waktu siang hari dengan kedua sayapnya yang terlipat, kelelawar diam dan bergantungan terbalik pada dahan-dahan pohon atau di dalam gua. Sayap yang berupa kulit tipis, ditunjang oleh tulang, memungkinkan kelelawar terbang. Kelelawar adalah hewan yang tidak bisa melihat, namun memiliki indera yang dapat mengetahui rangsangan berupa gerak, walaupun dalam keadaan gelap. Jenis hewan lainnya yang dapat terbang adalah bajing jenis Glaucomys. Bajing jenis ini bisa terbang karena mempunyai selaput kulit yang tipis, yang menempel pada sisi tubuhnya, yaitu antara lengan depan dan belakang. Seluruh permukaan selaput pada tubuh bajing diselimuti oleh bulu. Dengan cara membentangkan selaput yang ada di antara lengan depan dan belakang. Terima kasih sudah mengunjungi channel Bang Obik. Jangan lupa like and subscribe-nya biar channel ini semakin menyuguhkan konten-konten lainnya.